Halo teman-teman, kembali lagi sama gue channel di Kicu. Ini barang baru buat Mio gue nih. Mau tau apa barangnya? Ini dia nih. Sobeker dari KTC Kitako. Nah, yang tangguh ini adalah Sobeker KTC Kitako SNT01V3 300mm. Warnanya yellow, oke? Jadi ini adalah buat Mio. Nah, gini, jadi sebelum kita unboxing ini, gue mau bahas dulu sedikit tentang brand ini. Jadi pertama kali brand ini dibawa oleh Kohawi tahun 95. Nah, jadi sebenarnya brand Kitako ini adalah brand Indonesia, tapi memang dirakitnya atau dibuatnya di Taiwan. Jadi kalau misalkan masalah finishing, quality, segala macam, gak usah khawatir karena barang-barang made in Taiwan itu pasti bagus banget. Nah, produk ini bersertifikasi standar Komite Akreditasi Nasional dan Intertek Taiwan. Nah, jadi brand ini juga mengeluarkan beberapa varian ya. Jadi memang karena dia khusus di aksesoris motor gitu ya. Jadi dia punya aksesoris, electrical, braking system, engine, fuel system, apapun you mention it lah, semua punya. Nah, karena produk berkualitas dan juga dia punya standar nasional dan internasional gitu ya. Jadi brand ini berani menggaransi produknya selama 3 bulan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, kalau mau tahu cara klaim garansinya, nanti boleh lihat di bawah ya, karena gue akan cantumin website-nya dan Instagram-nya di deskripsi juga gitu. Dan brand ini juga punya semboyan yang khas, yaitu adalah semakin terasa bedanya. Tuh, hashtag semakin terasa bedanya, oke? Okay? Jadi memang mungkin semboyan ini mengacu pada development produk mereka, jadi yang mereka keluarkan produknya harus semakin terasa bedanya buat kita gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, sekarang gue akan buka langsung atau unboxing Shoebreaker-nya. Nah, ini dia Shoebreaker-nya, kita langsung buka aja ya. Wow, oke. Jadi, ini gue appreciate banget sih, walaupun simple, tapi busa kayak gini penting banget sih, apalagi kalau buat produk-produk seperti ini yang rawan lecet ya gitu, walaupun dia udah ada pelindung plastiknya, cuman spons kayak gini nih ini penting sih, jadi biar ketika pengiriman segala macam atau stocking atau di storage dia nggak rusak karena ketiba-tiba atau kelempar-lempar gitu. Oke, nah sekarang dalamnya cuma ada ini, ada Shoebreaker-nya. Gue beli warna kuning ya, jadi ada 3 warna, ada yang warna kuning ini, merah dan abu-abu ya. Terus dibungkus pasti juga. Terus di sini ada apa ini? Oh, ini untuk muter ini. Kunci untuk muter preload-nya sama bushing tambahan. Ada lagi enggak dalamnya? Oke, enggak ada. Oke, good. Ada ini ya, gue appreciate. Sekarang kita singkirin bentar kotaknya. Dan plastiknya. Nah, ini dia. Kalau dari kasat mata ya, finishingnya menurut gue bisa dibilang sangat baik ya. Untuk harga, oh ya by the way ini harganya sekitar 500-600 ribu tergantung sellernya. Jadi fitur utama Shoebreaker ini adalah, ada dua nih fitur utamanya. Pertama adalah preload spring ini. Ini dia ada preloadnya, bisa di setel keras atau empuknya ya. Jadi sesuai dengan tingkat kekerasan yang kita mau. Terus di sini juga ada nih, kelihatan nggak ya? Oke, okay. Ini ada satuan ukuran kekerasan springnya, 160 lips per inch gitu. Oke, okay. Lalu fitur kedua ada ini nih, ini adalah rebound adjuster. Nah, ini bisa diputar kanan kiri, ini ada tandanya ya. Oke, kiri dan kanan. Oke, kita ukur coba ya, kita ukur aja ya berapa klik dia. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Lagi? Oh, gak bisa. Udah. Oke, jadi ini ada 25 klik untuk rebound adjusternya. Nah, di sini menggunakan bladder system ya. Sini nih. Ini isinya nitrogen supaya tendangan baliknya bisa lebih oke, okay, katanya gitu. Oke. Okay. Nah, bisa lihat di sini, ini finishingnya ya. Menurut gua bagus sekali ya. Ini finishingnya dibikin brush gitu, jadi nggak kinclong. Tuh, bawahnya juga sama. Terus di sini ada laser engrave nih, pakai laser logo brandnya. Di sini logo brandnya juga kata si Kitako ini, kalau ini pakai stiker sih, ini pakai stiker biasa. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, ini diameter batang suspensi gede banget ya, segede kelingking gua nih tuh, segede kelingking gua. Terus juga ini menurut gua kualitas materialnya oke banget ya. Ini yang V3 atau yang terakhir tuh tahun 2022 ini. Ini lihat deh, ini di sini dia ada bushingnya menggunakan karet juga.
jadi fleksibel, nggak cuman material busi aluminium biasa. Ini juga rapi sampai ke dalam-dalamnya, bisa dilihat ya, banget. Ini kalau menurut gue sih kualitasnya nggak kalah sama brand-brand internasional, jadi oke banget sih untuk brand lokal bisa kayak gini. Ini sangat-sangat appreciate gue. Dan ini menurut gue ya, dari segi kualitas dan finishingnya, ini menurut gue apa namanya, kelihatan banget elegan gitu. Jadi kayak produk yang prestis, kayak nggak murahan banget. Padahal ini harganya cuman sekitar 500 sampai 600 ribuan. Jadi ini ada di range atau harga yang menurut gue bisa dibilang ekonomis ya, nggak terlalu mahal lah gitu. Jadi oke banget sih ini. Nih, gue kasih lagi untuk bolak-balik nih. Lagi. Oke, nah gue akan coba bandingin sama shoebaker standarnya nih. Nah ini dia ya, lu lihat ya. Ini perbandingan apple to apple atau head to head dari shock aslinya sama shock kita, KTC kita kok ini. Tuh. Ini untuk Mio ya, sama-sama punya Mio ini yang merah. Bawaan standar Mio Z. Ini KTC kita kok SNT 01 V3 untuk Mio dan Mio Z. Mio M3 dan Mio Karbu gitu. Jadi semua series Mio bisa. Oke, jadi dari panjangnya juga sama ya. Itu panjangnya dari as to asnya sama 300 mm. Dan yang paling kelihatan adalah perbedaan size atau dimensi ya. Dari springnya, tebel springnya, diameter springnya kelihatan ya. Sama yang paling kelihatan tuh dari ini nih, diameter as nih. Ini diameter as saya kentara banget sih. Ini kalau kelihatan nih. Tuh. Ada kebunyikin set, tebelnya beda banget ya, diameter springnya sama diameter as ini tuh parah, gede banget yang ini. Jadi sudah jelas kalau mestinya dengan lebih besar begini dimensi segala macam pasti lebih kuat dan lebih aman buat berkendara. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ganti shoebaker-nya. Nah ini dia teman-teman, ini udah kepasang shoebaker-nya. Dia plug and play ya, atasnya juga aman, nggak perlu bobok-bobok. Ini pas banget, jadi tipis tapi pas, lihat deh. Ntar gue terangin dulu nih. Nah, tuh ya, dia pas banget tuh. Masih ada gap jadi aman, nggak nempel sama sekali ke body. Nah dudukan bawah juga pas ya. Ini dia pas sama dudukan yang dari motornya. Jadi dia nggak kegedean, nggak kekecilan. Jadi dia nggak apa namanya, nggak jepit gitu atau nggak ngerenggang. Jadi aman, pas banget ini. Nah ini dia nih pilot adjuster-nya, getor paling atas. Jadi buat gue paling nyaman itu di posisi yang paling empuk seperti ini. Nah untuk rebound adjuster-nya, gue setel di yang paling paling cepat rebound-nya. Jadi dia 25 klik kan, gue setel paling cepat, itu juga udah rebound-nya cukup, gak terlalu cepat baliknya. Dan klik yang paling lambat baliknya juga gak terlalu yang bisa sampai set lama banget gitu baliknya. Nah gitu, jadi dia masih set normal gitu, set normal. Gak yang kayak ke bawah lama kelamaan, itu gak kepake juga sih. Jadi ini kliknya menurut gue cukup efektif ya. Jadi klik yang paling cepat sama yang paling lambat itu dia masih bisa lo pake gitu. Kadang-kadang soal kalau yang beberapa merek klik yang paling lambat itu terlalu lambat dan terlalu keras, jadi gak bisa, gak enak juga dipakainya gitu. Oke, nah ini dia fisiknya, penampakannya di motor gua kayak gini. Oke teman-teman, jadi kita udah pasang barusannya shoebaker dari KTC Kitaku SNT01 versi 3 atau V3. Nah, ini dia penampakannya, tadi juga udah ulas produknya seperti apa, terus fitur-fitur seperti apa juga. Dan ini dia looks ketika terpasang di motor, di Mio M3 atau Mio Z ya. Nah gue pilih warna kuning supaya apa? Supaya kontras aja gitu, karena sebelumnya udah pernah pasang shoebaker yang aslinya pun warna merah kan motor ini, dan sekarang gue coba yang warna kuning gitu. Nah jadi untuk shoebaker dengan harga di bawah 1 juta, jadi ini harga sekitar 500 sampai 600 ribuan. Ini sudah sangat bagus menurut gue, karena dari segi build quality-nya gitu ya, ini bisa dibilang apa namanya ya, build quality-nya sangat baik. Terus fitur juga udah ada rebound adjuster, ada preload-nya juga. Itu apa ya, sangat memudahkan dan sangat fleksibel untuk teman-teman yang suka nyetel-nyetel gitu. Jadi suka gaya-gaya berkendara yang berbeda-beda gitu. Dan tadi juga udah gue coba untuk keliling komplek nyobain ini. Ini memang menurut gue lebih mantep daripada aslinya ya. Lebih motor tuh lebih firm, lebih ajak, lebih berasa nggak
nggak mentul-mentul gitu. Padahal ini posisi yang reboundnya paling cepat. Oke teman-teman, kalau gitu sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan untuk produk Sobeker ini bisa dilihat di deskripsi infonya ya. Oke, sampai jumpa di Kicu Cabut dulu. Ciao.